Dalam studio drama sangat drama dalam drama dan yeah. Segmen kita yang terakhir ni bunyi dia adalah cabaran akal kilat. Cabaran akal kilat. Setiap kumpulan perlu menjawab soalan dengan cepat dan tepat. Kumpulan yang berjaya menjawab soalan paling banyak dan tepat adalah pemenang. Kumpulan A akan bertanding dulu dengan kumpulan B. Kumpulan yang menang akan bertanding sekali lagi dengan kumpulan seterusnya iaitu kumpulan C. Kumpulan yang kalah akan didenda oleh kumpulan yang menang. Okey, jadi semua dah bersedia dengan soalan-soalan saya? Ya. Yeah. Pastikan masa yang diberi adalah seminit untuk korang menang. Kalau siapa dapat tekan paling awal, dia lah jawab. Tapi siapa yang salah jawab, maknanya kena conteng muka yang orang kalah tu lah. Yeah, ya, dah bersedia semua? Okey, soalan yang pertama adalah, habiskan ayat ni. Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Saya. Aku tekan dulu. Dia dulu. Okey, pen merah, pen biru. You marah, I love you. Sila. Kita kasi bagi badut lah. Cepat, hidup. Weh, masa berjalan satu minit, cepat sikit. Yeah. Yang sebelah kau tak buat. Sebelah bagi aku buat. Hebat permainan ya. Hebat sangat. Ya. Minyak lebih-lebih dah. Baik dah. Okey. Sabar ya. Soalan yang seterusnya. Namakan tangan di belakang. Namakan salah satu sahaja kebaikan buah pisang. Okey. Melawaskan. Ya. Melawaskan. Betul. Melawaskan. Jap. Tak ada yang tangan panjang. Okey. Itulah kecil-kecil, siapa tak suruh mencuri? Okey, lepasnya aku akan letak syarat untuk dia kena ke belakang sikit. Sebab tangan dia luar biasa. Kau buat hati. Sekali lagi, permainan apa kali ini? Joker. Ya. Okey, soalannya seterusnya. Cepat. Aku dah lemah. Masakan. Awak kena belakang sikit sebab tangan awak banyak. Okey, aku pula tak aci sekarang ni. Tangan kau yang tak aci. Okey. Masakan lemak cili padi lebih terkenal dari negeri? Ni sembilan. Okey. Jangan rosakkan set aku. Tadi gurau je. Duduk. Ambil kau. Sini. Weh, panjang ni, weh. Sini. Aku buat pendek. Kau tadi beri. Tiga kali. Baik. Nak buat apa? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey, dah. Semua dah bersedia. Okey. Bersedia? Soalan seterusnya. Okey. Sabar, tangan di belakang kawan-kawan. Oh, rasa kebas dah pakai lipstick ya. You look so beautiful. I know right. Gorgeous. Yeah, I know right. Let's go. Okey. Mana aci? Okey. Ada berapa ramai pemain bola sepak dalam satu kumpulan? 12. 11. Betul. 11. Hello, dengan dia punya. Tolong. Duduk sekarang. Tidak apa, ramai pula. Duduk sana dah. Make up. Okay, are you ready? Tak apa. Ya, it's okay. Hey, jangan bercakap. Yeah, I still got the purple color. Dah kot? Hidup. Ya, hebat. Tanda tangan ke? Ini apa benda tu? Peminat Fimi. Ya. Peminat Fimi. Okey, dah ada jawab kawan-kawan. Sebab tak kejam. Okey, soalan yang seterusnya. Ya Allah. Okey. Weh, kau buruk tu. Kau buruk gila. Tangan di belakang. Apa kau bincang ni? Filem Ejen Ali adalah terbitan Primework Studio. Betul ataupun tak? Betul. Betul. Okey, okay. Korang pergi. Time's up. Okey, nampaknya masa dah tamat. Kita tahu dah siapa pemenangnya. Inilah pemenangnya. Yeah. Nampak tak muka-muka kemenangan? Ayoy dan
Nazmi. Dan ini kalah, tolonglah keluar. Sila. Eh, peminat Vimi. Sila keluar. Ya? Okey. Kalau lah kita sila. Duduk. Tenang semua, bawa bertenang. Tolong cantik yang senonok sikit. Tangan sip pendek boleh rapat sikit. Dapat sikit lah. Boleh. Korang okey tak? Tak bagi turun tangan pendek, akal panjang. Okey. Eh, ni tak boleh dekat-dekat, di semua kena jauh. Macam tu. Tak sampai. Tak apa. Usaha tangga kejayaan. Ya. Semua dah ready ni, kalau ni kena menentukan siapa yang menang ni untuk segmen ni. Lepas tu mereka akan berpeluang untuk mempromokan drama mereka. Mungkin dia orang ke apa? Mungkin dia orang ke apa? Tak tahulah. Mukanya cute tau sekarang. It's so beautiful. Mukanya masih clean lagi, sabar ya. Kucing British short hair berasal dari negara United Kingdom. Betul ataupun tak? Betul. Apa tadi? British one. British one yang berasal dari negara United Kingdom. Betul ataupun tidak? Nama pun British. Betul lah. Betul. Ketepak-ketepak kampung bunyi. Genang bertalu-talu. Orang kampung murah. Genang di tepi laut. Mesti ni. Cepat. Apa nama suami? Silakan jujur. Muiz, saya minta izin dengan Muiz. Aduh. Babe, you bukan ni gegel lah. Gegel. Cepat. Are you ready? Okay. Nak tolong tak? Nak. Kita jadi host. Okay. Nak buat apa? Sik, sekejap. Sini lah. Okay. Bagi hard shape lah supaya fan club isu kakak saya nanti. Faham? Sik, sik berapa? Baik. Tak payahlah, dah sekali. Sekali je kan? Tak, seorang sekali. Meh, sini meh kakak buat ni. Aduh. Eh, gila lah. Lama. Lama tak masak kan? Pakai ni. 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 Adam Lee, apa khabar Adam Lee? Weh, ni nama bapak dia lah. Uncle, sorry Uncle. Okey dah. Okey. Watak lelaki utama dalam filem Pulang adalah? Mana hati kita dulu kan? Okey, tak ada. Sama. Jadi soalan lain lagi sekali. Tangan di belakang. Okey. Bagilah cek. Ni, tangi cek. Tangan belakang. Okey. Nyanyikan dua baris pertama chorus lagu La Genda oleh Datuk Sheila Majid. Okey dah. Kalau dia orang salah nyanyi, kita orang penting. Kalau dia orang salah nyanyi, kita orang penting. Nyanyikan dua baris pertama chorus lagu La Genda. Dua baris Dua baris. Salah nyanyi, kita orang penting. Okey, cepat. Kaulah segalanya. Salah lah cinta. Itu bukan korea. Itu lah agenda. Cinta kau segalanya. Itu lain. Cepat. Betul lah. Kaulah cinta. Salah. Memang ada lirik. Satu-satunya. Tapi ada juga. Cinta. Dah. Ini dah habis gincu dia. Kaulah segalanya. Itu lagu apa dia? Ayat-ayat last dia. Tapi dia kata dua baris pertama. Okey dah. Saya belum. Tulis sorry kat atas tu. Tak, aku tambah Adam lah. Weh, kasarnya. Patutlah tak jadi. Okey, next. Soalan next. Ahmad Albab akan berhenti menangis apabila? Ting-tang-ting-tang-ting-tang-ting-tang-ting-tang-ting-tang-ting. Salah! Bukan. Pintu. Salah. Mendengar ketukan pintu. Salah. Sit down. Messi ni aku dah congkir untuk budak ni. Duduk sini. Mana lipstick? Ada lipstick yang pemenang tak? Sini tak ada. Mana lipstick? Lipstick dah habis. Lipstick habis. Kita cancel game ni. Lipstick habis. Jadi ada lipstick dah. Lipstick warna purple ni. Sekarang tunggu jap. Baik. Ha, masuk. Aku ada lipstick yang pemenangnya.
Duduk. Tak apa. It's okay lah. Ambil lipstick kita lah. Biasa saja, Ma. Apalah nasib aku ni. Dah lah, fan aku tak kenapa datang lagi. Kenapa tu, Abil? Kena conteng pula kat muka. Nak. Assalamualaikum. Jadi, di sebelah sini seperti yang anda boleh nampak, ada situasi yang tidak diingini berlaku. Jadi, inilah nasib bila anda kalah. Dan saya berpeluang untuk anda lah kerja nak ambil. Dia berpeluang kuat tu. Tunggu mata. Ini kering. Eyeshadow. Faham. Alright, dah cukup masa yang tak amat. Yang kalah tu boleh keluar lah, ya. Pas geram, ya. Ya, lebih geram. Okey, cantik muka Syazwan. Syazwan, tengok sini. Kanan. Okey, soalan yang seterusnya. Penyanyi lagu Belayan Jiwa adalah kumpulan... Kau Oleh Innuendo. Sampaikan lagu Mambai. Dua-dua salah. Aku conteng muka korang. Jawapan dia... Carefree lah. I pun cakap Mambai. Aduh. Yang Mambai. Sejak bila pula Mambai yang lagu? Belayan Jiwa. Innuendo siapa? Belayan Jiwa. Aku tak tahu. Your makeup very blend well, eh? Very lah. I like the one that show you. Love. Okay, soalan yang terakhir. Cepat. Tak nak main lah. Rukun negara ada 7 perkara. Betul atau tidak? Salah. Kita jawab dulu. Okey, lagi sekali soalan lain. Sama. Okey, ada dengar betul-betul ya. The focus everyone. Okey. Ada 4 pulau di Malaysia yang diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai, iaitu Labuan, Langkawi, Tioman dan terbaru adalah pulau. Ada orang jawab. Ini special. Semua diam, nanti aku conteng semua ke. Last soalan. Cepat. Aku tak nak nanti cameraman contoh muka aku. Dia nak balik. Okey. Peluh. Pemenang anugerah di FKL 2019 bagi kategori aktris pilihan adalah... Jangan cakap kau tak tahu. Dia macam tiba-tiba nak tekan. Siapa? Aktris pilihan. Di FKL. Aktris pilihan adalah... Betul. Sebut apa dia? Jananik. Betul. Okey, dah. Nampaknya kita dah tahu tak nak cerita lagi. Selamat dah semua. Penuh dah. Jadi kita tahu keputusan dia siapa yang menang untuk segmen ini. Jadi kita dah tahu pemenangnya. Pemenangnya adalah kumpulan Kuning. Korang menang 30 saat. Boleh promo korang punya drama sekarang. Bermula dari sekarang. Jangan lupa saksikan saya, Fahmi Don. Saya, Chazwa Hassan. Raja Atik. Cakap. Kismina. Nadia Brian. Bakis. Dalam rancangan. Dalam cerita Titian Tasik. Arahan. Nasir Jamaluddin, sebuah drama Tepi Taswa Movie, drama yang memang mantap, memang hebat. Siap, ada Rabu, Khamis, Jumaat, Rabu, Khamis dan Jumaat. 9 malam. Hanya di TV. 3 saat. Ada lagi dah. Salah nama kita tadi. Betul lah. Salah nama dia. Dah tamat. Nasir Jamaluddin.